Doa alam seterusnya. Saya semak haid dah berhenti, tapi saya tak mandi pasal bimbang keluar lagi, dan kadang-kadang pasal malas nak mandi ya. Tu nombor satunya. Jadi saya tak solat lah, berdosa ke ustaz atas solat yang saya tak buat tu? Saya kira tak dosa pasal saya tak yakin haid dah berhenti. Janganlah marah. Dia haid berhenti, lepas tu dia tak mau mandi lagi pasal dia malas nak mandi, lepas tu dia pun tak semayang. Jawabnya, kalau haid sudah berhenti, haram perbuatan awak. Yang bolehnya gini, dia haid ni kejap ada, cek tak ada lah, dia nak mayang cek ada pula, maka tu tak apa, kita taruh dulu walaupun sehari boleh. Contoh haid kita ni memang dia memang gitu main tak? Kejap ada, kejap tak ada, macam cekelak kendoh. Kita pun subuh tengok ada lagi sikit lagi. Ingat ke tak ada dah semalam, tak ada dah. Ada pula subuh sikit lagi. Jawabnya, kita simpan sehari boleh. Kalau nak simpan satu waktu, maksud sehari kita taruh sampai 24 jam. Kita tak semayang subuh, maghrib dan sebagainya, tiba-tiba kering betul dah, maka mandi yang kita tinggal tu kita qada. Faham lagi? Cuma kita kadang-kadang nak bayat tak pandai kita nak tengok berhenti tu macam mana. Ramai orang hanya tengok pada natang kertas tu, kapah tu saja. Mak cabut tengok, ada biung lepok kot jika. Faham nak pergi? Postman lalu lepuk atas muka postman. Faham? Nampak tak? Dia bukan tengok gitu, tu orang kapir. Orang Islam nak tengok berhenti haid, duduk bertinggung, bercakung. Faham nak pergi? Duduk cakung. Ni nak ajar ni. Faham? Duduk cakung. Jangan tengok belah diri. Faham tak? Duduk cakung. Dalam bilik air, kata lambuk pula. Dalam bilik air, lepas tu ambil apa dia? Ambil paik. Dia ni paik senang, ada pakai tembok gitu. Kalau tak ada tembok, pecek dengan tangan. Paik kita. Dia jadi laju kan. Lepas tu sembuh lah. Jangan sembuh muka. Faham tak ni? Sembuh tepat haid tu lah. Faham tak? Sembuh muka. Sembuh tepat tu. Lama mana? Sekejap air. Lebih kurang 5 saat. Sembuh air. Bilang 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Lepas tu berhenti dalam 10 saat. 20 saat. Lepas tu ambil putih kapah. Cotton. Bak. Dalam kitab hadis kata, perca kain. Zaman dulu. Adi Aisyah Umur Sabah kata, naklah dijadikan perca kain itu begini. Liwat contoh. Awak gitu. Faham? Ini tak payah tak. Ada cotton bud, ada kapas. Lepas tu masukkan di dalam kemaluan, banyak mana seruas jari. Jangan masuk serma, hilang kapas-kapas. Faham? Seruas jari masuk, lepas tu buat pusingan 360. 360. Sekali-sekali pusing saja. Faham? Jangan beli kapas pasal malang. Kalau pasal malang kan, RM1 banyak. Ada tak? Kalau tu nak cabut. Faham? Rohok pula, cari lampu pecek. Faham? Jadi hok molek tu. Kemudian bila tengok ada lagi darah-darah lekat pada kapas tu, masih ada haid. Faham? Tapi kapas itu keluar bersih, sudah berhenti, boleh mandi. Faham tak? Itu cara dia. Nah, tak ada yang dengar pula. Hari ni dengar. Nah, muduk tengok Raja Lawak mana ada kapas-kapas gitu. Soalan seterusnya. Bagaimana saya nak mendapat redha suami dan tugas benar soal isteri kepada suami? Saya nak jadi isteri yang soleha lah ustaz. Baik. Dokmu seorang, semua nak jadi soleha. Faham tak? Awak tengok pakai skirt nampak punggung, cik interview. Nak jadi soleha? Nak. Nak juga. Faham lagi? Isteri soleha ni banyak ciri-ciri. Benda yang payah. Kalau kayu kot, kayu cendana kau panggil. Kayu cendana tahu, kayu candang. Kayu gaharu. Zaman kita dulu, tahun awal 90-an, 6,000, 8,000 sekilo. Sekarang grade yang paling tak elok, grade 5 dia panggil, 16,000 sekilo. Sekarang grade 1, kayu candang yang buat ungk tu, jual di Mekah tu, faham? 200,000 sekilo. Itu kayu candang harganya. Faham? Kalau kita pergi di Mekah ni, jadi Zam-Zam Tower, naik cekat satu mula-mula tu, kedai ungk tu, nak 3,000. Payah dapat pasal dia duduk di hutan belantara. Biasanya kawasan rimah, ladang dan gajah.
Itulah perempuan solehah. Dah kalau yang ramah-ramah ni, kayu biasalah, kayu getah. Kayu getah tu RM300 selori. Faham? Dia ada 20 ciri wanita solehah. Dia antara ciri Nabi kata, Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka. Muka dia tu, ekspresi muka bini solehah ni, kalau suami pandang saja, maka dia akan jadi gembira dah tengok muka. Hilang lengoh dan sebagainya. Suami turun pagi pejabat pukul 7, balik petang pukul 7 petang baru sampai di rumah dengan jam, dengan lengoh. Lengoh selama 10 jam, balik tengok muka bini kat pintu rumah, hilang lengoh. Itu si solehah. Dia dengan senyumnya, dengan ekspresi muka, dia nak suruh suami dia suka. Faham lagi? Contoh. Bini kita ada tak gitu? Kita tak pergi kerja lagi. Sehat tubuh badan lepas mandi apa semua pagi. Tengok muka bini, lengoh dah. Nampak dah. Problem dah jadi. Dengan muka, dengan reyok, repang kali muka. Nah, dah. Itu kita. Nah, kalau balik kerja, tengok meninggal terus suami. Nah. Allah Rabbi. Bangun pagi tu ni, kalau pagi, selipar kita suami mengadap ke bilik air. Dia letak. Nah, dia letak selipar, nak pergi ke bilik air, tawa berlipat. Nah, ada belakang. Beru gigi ada obat atas tu. Kalau mana suami dia akan guna, ada dah. Faham? Bilik air cuci-cuci. Pasal suami dia nak mandi lagi. Betul tak? Tempat tidur suami macam kita nak masuk hotel. Kejap ya, tengah cuci bilik. Dia masuk dalam hotel, katil sama tak cadar dia? Kotor tak katil? Cermin kotor tak? Serema bersih. Itu isteri solehah contohnya. Tu kerja-kerja dia isteri solehah tu. Tapi di si hotel je, dia mahu begitu kok. Berguli batin kali. Faham tak? Makna gitulah. Suami asyik yang dicermin, tak ada benda kotor dicermin. Tengok nak? Tak ada pasir sebut. Ni kita tak jaga nak cari isteri soleh. Pasif no tak kata. Lagi nak nak tidur hari. Yang eh batak ni batak. Ha dia udak-udak lah. Pohon tasing mana. Air batak tasing. Nak boleh ketidur semua. Bang lagi. Ada macam mana. Buat air kejap ni kejap tawa. Kejap pahit kejap masang. Padahal laki ekor. Kalau ekor suami. Kalau apa belakang suami bila kata menu lain. Ayah harap. Tolong tu ya udah lewat sama rasa. Dalih. Kejap kelak. Kejap salah buah jadi motor. Macam-macam pesen. Nah. Gitulah. Kita kena ingat. Semua dia. Tapi balasannya kita susah tu. Dosa kita dia tanggung. Kalau dia tak marah kita. Dia wajib kena ajar kita agama dan sebagainya. Nah. Jadi nak jadi benda yang mahal. Kena pelan-pelan. Pelahan-pelahan. Nak semua sekaligus tak boleh. Nak pandai baca Quran, alik beta dulu. Tak boleh pergi taranung lagu. Nak alik beta dulu. Nah, alik beta tak kena awak berlagu. Nak alik. Demi alik beta berlagu. Faham tak? Senang saja wanita solehah. Soleh ni maknanya baik. Faham tu je. Bukan maknanya comel gitu ni. Tak. Comel bukan. Perangai dia. Faham? Perangai baik. Soalan seterusnya. Suami saya tak pernah melayan saya sebagai isteri. Dia barang selalu pukul. Itu ada dah. Baru kabur tadi. Walaupun perkara kecil dia pukul saya. Saya tak tahan. Boleh tak saya mohon cerai? Suami jahat dia panggil ni. Saya nak minta nak orang buat baik. Boleh dapat buat jahat. Kita bini kita buat salah pun kita tak katak. Pasal dia memang banyak salah kau perempuan. Mulut jahat pun kita tak tonyoh dengan lada. Faham? Cuma kita kata tak boleh kata gitu. Pasal perempuan, betul tak? Tak boleh lebih-lebih ingat marah. Dia jadi dia marisih balik awal. Faham tak? Kita kena banyak memaafkan. Ni nak ni, marah tu ni. Siapa bini nak minta cerah? Hukumnya boleh. Cuma awak kalau baik bersabar. Kerana dia suami awak. Tapi jalannya kalau awak tidak mahu bersabar, dibenarkan dalam syarak, isteri yang dianiaya seperti ini memohon perceraian. Isteri tidak ada hak yang mencerai.
laki-laki, maka laki-lakilah yang akan menceraikan awak. Siapa? Qadi daerah masing-masing. Qadi akan panggil suami, awak buat salah begini-begini, isteri awak sudah mempahalkan perceraian. Nah, jangan kerana nafsu. Biarlah kerana kita didera, tidak diberi nafkah, dilarang daripada buat perkara yang baik, disuruh buat benda yang jahat. Itu sebab-sebab yang boleh minta cerai, tidak berdosa. Jangan kerana nafsu. Nah, ha. Soalan seterusnya. Saya dan suami kontraktor. Dan bila dia buat kerja, kebanyakannya tak bayar. Kesian suami saya dah banyak bertolak ansur. Saya pun buat keputusan untuk atau nama syarikat dan persorangan yang tak bayar duit kami. Bila saya beritahu suami dia macam 50-50. Soalan saya berdosa tak? Saya teruskan juga. Mencatah mereka itu sebab 5 juta ustaz. Bukan sikit. Dah boleh buka madrasah rasanya. Terima kasih. Saya ustaz ketat-ketat. Ha. Dia begini. Apabila kita kongsi dengan, kita share, mestilah keputusan bersama. Tetapi kalau seorang ini mendiamkan daripada membuat tindakan, dan jikalau kita juga turut berdiam akan membawa mudarat, maka seorang daripada share boleh bertindak. Tapi kalau awak punya ni company lain, kontraktor, isteri lain, suaminya lain, isteri tak boleh bertindak. Yang ni dia nak bertindak ni, mesti dia satu share kontraktor ni. Faham? Jadi kena tengok dulu. Pertama kita minta, kita beritahu pada suami, kita kena bertindak begini. Suami kata tak boleh begini, sebabnya begini. Tak. Baik, tak boleh, betul. Sebabnya betul. Ada tak mudarat akan menimpa kita? Mudaratnya kita akan jadi bankrupt dan sebagainya. Kita boleh bertindak. Lepas bila pengarah mendiangkan perkara yang mudaratkan syarikat, setelah dinasihat tak mau bertindak, maka pegawai boleh bertindak. Menyelamatkan keadaan. Patutnya suami kuasa veto, tapi suami membiarkan anak, katakan, nak untuk buat satu benda yang bahaya dalam rumah, maka tak mau larang, isteri boleh larang. Ha, jadi dalam kisah awak tengok, adakah mudarat kalau awak ikut kataan suami? Tapi suami 50-50 tu nampaknya macam tindakan awak dibolehkan. Kalau suami jelas, saya tak benar, awak potonglah dan sebagainya, itu lain. Ni suami pun dah macam confused dah. Nah, maka bolehlah bertindak. Tapi tengok maslahat dan mudaratnya. Hak mana lebih besar, ambil yang lebih besar. Faham tak lagi? Suami wanita mati suami, tamat tempoh iddah, beribadat bin hujjah lebih baik atau di rumah lebih baik bagi wanita tersebut? Tetap di rumah lebih baik. Faham? Kalau perempuan, muda tua ke apa, yang lebih baik di masjid ni, jika di masjid ada majlis. Tang, ada benda lain lah, ada majlis ilmu dan sebagainya. Nah, perempuan lebih baik di rumah. Waqarna fi buyutikunna, terbaik perempuan itu di rumah. Tapi bukan haram, mari masjid, dibenarkan. Nah, walaupun tak ada suami atau ada suami. Cuma beza yang ada suami kena izin suami. Nampak? Jangan ikut suka keluar. Bagaimana seorang wanita balut ingin memastikan bahawa doa pada arwah suami sampai pada semati? Bagaimana pula pada arwah ibu bapa? Kena ikut adat berdoa, tak nanti suami, mungkin siapa-siapa saja pun. Yang pertama, kita orang yang beriman. Yang kedua, kena khusyuk dalam berdoa. Yang ketiga, minta yang baik-baik. Yang keempat, sangat mengharapkan makbul daripada Allah. Yang kelima, jauhkan daripada makan yang haram. Itu. Bersungguh-sungguhlah berdoa. Ni nak akak tangan pun malah buat tariba gitu tangan Allah. Nah, akak beginilah bersungguh-sungguh. Soalan, jangan makan haram. Kita ni semua makan. Betul tak? Nak pilihan raya ni. Banyak dedak tu. Faham tak lagi? Serama ambil rembat. Dari ni mana haji, encik ni duit ni? Rembatnya lah. Ambil lah. Nampak tak? Lepas tu doa nak suruh makbul. Banyak cantik. Bang, takut yang kita makan rasuah balik awal. Ar-rasyid al-mursyid finnar. Bang, tukang bagi makan, tukang terima dalam pinaka. Lepas tu kita sibuk guna nak makbul. Nah, jadi makan yang bersih. Nabi pernah kata seorang laki-laki yang berdoa panjang,
Nak, tetapi bagaimana nak diterima doa dia? Kerana dia tak peduli daripada hartanya datang. Ha. Soalan seterusnya. Kalau dah abdal nifas tapi masih keluar darah, boleh ke pegang Al-Quran atau Yasin? Solat macam biasa mana? Dia kata darah nifas sudah habis tapi masih ada darah. Mana gitu? Aku pun pening juga ni. Tak pernah orang tanya soalan ini. Darah nifas sudah habis, masih ada darah. Pendis masalah dia ni. Faham tak? Darah nifas sudah habis tapi masih ada darah. Nak semayang gua ni. Dah habis ke dah lagi sebenarnya? Ha? Nak? Ke baca kali lagi? Kalau dah habis darah nifas tapi masih keluar darah. Ha dah? Tak betul. Habis dah ni. Mu kata habis nipah, lepas tu keluar darah. Kemudian. Ya, sebenarnya dia terlalu faham. Apakah nipas? Nipas wadamul ladhi yakhruju min rahimil harati akibal wiladah. Nipas adalah darah yang keluar daripada kan rahim perempuan selepas selesai mengeluarkan anak. Anaklah. Maka paling lama nipas 60 hari. Faham? Ha, jadi, mungkin dia kata nipas sudah habis. Mungkin mak lagi nipah bagi dia 40 hari. Dia pegangan setengah orang tu. Nipah 40 hari dia. Ha, dia tapi dah nipah 40 dah. Keluar lagi darah. Tak kalau lagu tu lah maksudnya. Semua ni adalah nipah. Nipah bukan 40, bukan 30, bukan 50. Nipah mengikut bilangan yang berbeza-beza mengikut perempuan. Nipah adalah haid yang tidak keluar berkumpul dalam kandungan apabila start pregnant. Hamil. Faham? Jadi sebulan biasa kita keluar haid 7 hari. 9 bulan tak keluar haid. 7 kali 9. Hah? Tambah matematik. Hah? 76 eh dah betul. 60? 63. 7 kali 9. 63. 7 kali 10, 70. Faham lagi? Jadi, bila kalau penuh, hari penuh kita keluar, 63 ni akan jadi gini. Setiap hari dia keluar pagi subuh sampai subuh, subuh sampai subuh, subuh sampai subuh, laju je. Kalau 7 hari macam tu memang 63 dah kau. Tapi perempuan yang haid 1 2 3 4 dia laju. 5. Nah, 6 7 slow dah. Betul tak? Ha, jadi sebab tu tak sampai 60 yang berkumpul tadi. Ada 42, kadang 39, kadang 48, kadang 53. Betul tak? Faham tak? Ha, jadi walaupun awak, dia jangan ingat 40 ha? Nipah macam saya kata tadi. Bila berasa ujung-ujung dah, cek dengan kapas tadi. Paling lama 60. Cuma kalau lebih pada 60, keluar lagi. Contoh dia keluar darah selama 65 hari. Maka 60 nipah tak boleh semayang dan sebagainya. Yang 61, 62, 63, 64, 65, istihadah. Lebih pada 60, bukan nipah dah. Atau dia keluar 30 hari berhenti, keluar balik hari ke 35, 4 hari pula, maka dua-dua nipah belaka. Atau keluar sampai 40 hari keluar, berhenti hari ke 50 keluar balik, nak 4 hari, hukumnya nipah belaka. 40 yang awal nipah, 40 4 hari yang kedua nipah, rehat 10 hari pun nipas. Dipanggil waktu nipah yang tiada darah. Faham tak? Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukumnya jemaah suka menandakan tempat semayang untuk kawan yang datang lewat? Ha. Jadi kawan dia ni mari lewat, dia letak buku sini. Dia letak beg sini. Betul tak? Ha, atau dia letak timung sekajuk sini. Faham? Ha, untuk kawan dia mari duduk. Jawabnya, jika orang tak ramai boleh. Orang ramai kena akak. Orang ramai, kawan dia tak mari lagi, orang nak duduk situ, dia kena akak. Faham lagi? Kalau masjid kosong, tak apa. Jenis tak ramai. Masjid boleh muat 500. Yang semayangnya 200. Tak ramai lah. Faham tak lagi? Ha, ini jangan ambil untuk orang ramai. Ha. Sebaik-baiknya, nak tengok orang mari je, kita akan angkat dulu tempat kita tu. Bila orang tak duduk juga, kita pun letak balik. Tak ada masalah. Ha. Soalan seterusnya.
dalam masalah dosa zina, orang yang sudah menyesal melakukan kesilapan, maka ada empat pertanyaan. Dia sudah bertaubat kepada Allah dan solat taubat. Adakah Allah terima taubat? Ya, Tuhan akan terima taubat. Dosa ada dua jenis, ingat. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan manusia. Dosa yang mudah Tuhan ampun, dosa dengan Allah. Dosa berzina, dosa berjudi, minum marak, makan babi. Faham tak lagi? Tidak semayang tu mudah Tuhan terima kita taubat. Dosa yang paling payah terima, dosa terlibat dengan orang. Faham? Kita tuduh orang tu, kita tuduh orang ni, kita maki orang, nak, kita makan harta orang, kita tipu duit dia jual beli dan sebagainya. Itu libat dengan orang, faham? Hak tu syarat taubatnya kena pulang balik kalau duit tu tipu dia, dan wajib minta halal kalau ada fitnah-fitnah ke dia.